Voilà, voilà, voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa hadal uqdatan min lisani. Syahdan disunatkan pula membaca kunut yang tersebut itu pada iktidar rakaat yang akhir daripada tiap-tiap sembahyang fardu lain daripada fardu subuh. Subuh memang ada kunut. Tetapi kerana nazilah, arti kerana kedatangan suatu bala, sama ada ia melengkapi sekalian orang Islam atau tertentu ia pada setengah orang Islam, sama ada meratai bala itu semua atau kena sebahagian dia. Jika kembali mudaratnya kepada sekalian orang Islam, misalnya seperti wabak dan ta'un dan qadh, ia telah kemarau dan belalang dan tikus dan hujan yang memberi mudarat akar rumah. Jadi semua ni bentuk ni bala-bala yang mengakibatkan kerosakan dan sebagainya, boleh dibaca kunut nazilah. Ataupun perumahan yang tanaman dia habis, ya, kena musibah besar, kita dapat mengutip akan hasil dan sebagainya. Dan seperti takut akan seteru, begitu juga dalam peperangan pun. Dan seperti tertawan oleh alim, seorang alim ditangkap, seorang ulama didera, yang boleh kita baca sekunat nazilah. Ataupun orang yang berani, yang ditawan mana oleh orang kafir, laknatullah. Kerana tersebut dalam beberapa hadis yang sahih, bahawasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah membaca kunut sebulan. Baca kunut sebulan di dalam sembahyang lima waktu. Kerana apa? Menolakkan kejahatan seteru daripada sekalian orang Islam. Nabi baca tiap waktu. Dan dikiaskan atas takut akan seteru itu barang yang lain, inilah kiaslah. Benda-benda yang mendatangkan mudarat dan sebagainya. Habis. Dan sunat pula membaca kunut nazilah itu dengan nyaring. Dan dikalau pada semayang sirriyah sekalipun, walaupun pada semayang yang dibaca perlahan, zuhur, asar, umpama, tiba-tiba kat kunut tu kita baca kuat. Kalau kita baca perlahan tak dengar kan, orang kat tangan nyap. Nyap kan tu imam bisu. Boleh tak baca, baca perlahan. Tuan nak diamin kan. Adapun kunut semayang fardu yang lain daripada subuh, adapun kunut semayang fardu yang lain daripada subuh dengan tiada kerana nazilah, maka iaitu tiada sunat membaca. Ya, yang lain tak ada kunut, subuh je dia. Wakana Nabi SAW yaqnutu hatta yufarikud dunia, hatta yufarikud dunia. Wakana Nabi SAW, dan adalah Nabi SAW yaqnutu membaca kunut dia, ya, hatta yufarikan dunia, sehingga dia mufarakah akan dunia, maksudnya sehingga wafat. Itu dalam I'anatul Talibin ada syarah bagi Fathul Mu'in, hadis sahih Nabi SAW. Mana sunat kita baca kunut. Datang puak-puak mandi muka wabi imlak kata tak payah baca kunut. Anda baca kunut lama-lama dia tak payah nak, dia jenis mazhab pemalas lagi. Ni tak payah, tu tak payah, kan, tu semua tak payah, tu mazhab pemalas lagi. Allah kerana iaitu tiada sunat membaca lain daripada subuh, ya, adalah ia makruh kerana ketiadaan warid. Bersalahan dengan fardu subuh, maka disunatkan padanya kunut atas itlak. Ya, kerana apa? Nazilah atau tiada. Itu mana itlak. Mana-mana itlak? Bila kaidin, dia tak ada kait. Macam nazilah ada kait. Kait ada balak, ada musibah,
Kalau tak ada musibah ke tak ada musibah, atau mana ada itlak, dia kena baca. Kerana nazilah, ya, sama ada nazilah atau tiada kena nazilah. Ada tak ada bala pun bacalah itu subuh. Kerana mulia semayang subuh daripada semayang yang lain, serta tertentu ia dengan harus, ya, yang dahulu, ya, daripada waktu dan dengan taswib. Azan pun dia berbeza, dia ada taswib, ya, as-salatu khair minan naum, dan dengan keadaan terlebih singkat daripada semayang yang lain, maka adalah ia terlebih patut dengan menambahi kunutnya. Ya, itu dia punya hikmat dia lah. Ada pun hadis tu terang Nabi. Kana yaqnutu. Kalau kita ngaji dalam bahasa Arab, khabar dari fi'il mudhari', itu memberi faedah apa? Istimrari wa dawam. Mana memberi faedah mengekali. Itu Rasulullah SAW mengekali kunut. Dari mana? Yaqnutu. Ya, kana Nabi SAW yaqnutu. Ada pun yang lain daripada semayang fardu lima waktu. Maka seperti semayang janazah dimakruhkan pada baca kunut atas itlak. Apa itlak? Sama ada kerana nazilah atau tidak. Ada bala tak ada bala, semayang janazah tak baca kunut. Kalau baca kunut itu peranjar lah. Ini banyak bubu lah baca kunut ni. Kerana ya, diperbuati semayang janazah atas mereka itu meringankan. Ya, semayang janazah ni kita lagi cepat, mayat tu nak diantar cepat. Dan semayang fardu yang dinazarkan dan semayang disunatkan dalamnya berjemaah, semua tak ada kunut. Dan yang lain daripada kedua, yang disunatkan padanya membaca kunut. Cuma kunut ada kunut subuh dan kunut nazilah. Maka jika dibaca sekalian itu kunut, maka di dalamnya tafsil. Ya, jika ada kunut itu kerana nazilah, maka itu tiada makruh. Dan jika tiada kerana nazilah, maka itu makruh. Demikian lagi hasil tersebut dalam tuhfah. Bantai kunut semua, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, baca kunut. Ya, tak ada apa, saya baca, saja nak baca. Wah, hukum dia pada makruh. Habis, dan rukun yang ketujuh daripada rukun semayang tadi ialah sujud. Sujud dua kali pada tiap-tiap rakaat kerana ayat Quran dan hadis dan ijma' sekalian a'immah. Imam sekali imam mazhab semua sepakat. Abu mengatakan sujud adalah rukun. Allah. Pemuda, hikmah mengulang sujud dua kali. Ya. Sujud sekali tak cukup, kena pun dua kali kerana bahawasanya ia terlebih ablak. Terlebih mubalaghah kepada tawaduk. Ablak terlebih mubalaghah pada menterjemahkan tawaduk kita pada ta'ala. Sebab tujuh tempat sujud adalah tempat mustajab doa. Ya? Dan lagi pula kerana bahawasanya syarat tatkala menyuruhkan ia dengan membaca doa di dalam sujud, dan dihabarkannya dengan bahawasanya doa dalam sujud itu diperkenankan, maka sekiranya disujudkan dua kali kerana syukur atas memperkenankan kita sujud sekali, kita yakin berkenan. Bila berkenan kita sujud kali kedua tu maknanya apa? Syukur atau perkenan. Itu semua gambaran-gambaran diberikan hikmah dia lah. Sebenarnya benda tu ada nas, ada hadis maknanya. Dan itu adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah macam mana kamu tengok aku semayang. Kita macam mana kita tahu khabar dalam hadis-hadis sahih. Nabi semayang tadi sujud dua kali. Memperkenankan mana bagi yang barang yang dituntutnya akan dia tadi itu. Dan bermula sekurang-kurang sujud bahawa menghantarkan ia akan satu suku daripada kulit dahinya. Ya, dahi dia tu kena hantar. Kalau tak sampai dahi tak kena, tak sah sujudnya. Ataupun berlapik, jaga tu. Dia pakai serban ke atau dia pakai kopiah ke berlapik. Dia sujud atas kopiah ataupun atas songkok dia ataupun atas serban dia. Maka hukum sujud itu tidak sah. Dia kena kulit dahi ni kena. Kena jangan disujud pada benda yang ditanggung. Ya, dia pakai serban panjang, dia sujud ekor serban pergi depan. Dia pun sujud ekor serban, dia bangun gerak dia, gerak ekor serban, tak sah sujud. Ya. Jangan dia bahas dalam.
kepada tempat sujudnya, iaitulah dengan tiada lapik, tidak ada hail, tidak ada benda yang menghalang, ya, melapik atas dahinya. Kalau ada benda lapik, tak boleh, tak sah. Terlepung dia ke, ataupun benda yang ditanggung. Atau daun kayu ke, kan. Dia pati kedah arwah ni. Satu orang ziarah pondok ni. Dia kuat kan. Masuk ngaji 8 tahun ni. Dia kena alim soal ni. Kitab soal ni. Masya Allah. Kodi-kodi punya rojong masalah ke ni. Dia punya kewarakan. Masa dia belajar pondok kan. Keempat mana tak menghafal. Dalam celah dia ambil. Dia orang susah. Bila ambil upah mantin padi. Kat situ dia buat kitab. Upah mantin setelah tong menghafal. Kadang ni ambil nori getah, ambil upah nori getah. Dalam pokok getah ada semayang duha, semayang bunga. Ada tuan tengok semayang duha, pokok getah. Kalau tengok tuan tengok kali, ni orang kejin. Patut pernah tengok semayang duha, pokok getah. Timur masalah, kalau semayang pokok getah ni pagi-pagi, timur masalah ni. Takut ada apa, embun kan, pada daun kayu. Bila kita nak sujud letak, dia dah melekap dulu. Jadi, bila melekap dulu, kemudian kita sujud. Kita tak sah sebab dia lapik. Nak taswirkan masalah itulah. Ada benda pelekat. Maksudnya jangan ada antara kulit dahi dengan tempat sujud tadi lapik. Ya, dilapik dengan anggota kita tak boleh. Pada tempat sujud. Dan yang lain daripada itu pada segala syarat sujud yang lagi akan datang kenyataannya. Kerana apa? Sabda Rasulullah SAW. Iza sajatta pamakkin jabhatak minal ardi wala wala tangkur nakran. Artinya apabila sujud engkau maka tetapkan, pamakin, tetapkan. Apa tetap sini kena ada isti, kena ada tumakninah. Ya, sekarang kurangnya apa? Kadar subhanallah. Dalam hadis lain fasjud hatta tatma'inna sajidan. Dalam hadis lain dia kata famakin, makna samalah. Ya, makna dia sama. Makna tamkin tetap, jangan bergerak. Kalau sujud bergonggah-gonggah tak diam lagi dia pun bangun. Yang awak ni sujud tu tidak sah. Kalau dia teringat dalam rukun kalang nampak balik sujud tadi tak sah, wajib dengan sujud balik. Ya? Tetapkan olehmu akan dahimu, akan dahimu. Senang dia je dahimu, sambungnya. Akan kemudian dahi dan he ye je dahi. Sambung dengan mim waw, akan dahimu. Pada bumi, pada bom gitu, pada bumi. Kalau macam mim ye dah ada. Macam kita lama. Pada bumi tempat sujud tadi. Dan jangan engkau sujud seperti kelakuan ayam mematuk. Ayam mematuk. Tak ada tumak nina. Ayam makan padi kan. Laju. Mana letak je angkat. Dan lagi hadis Ibn Annahum syakau ilaihi sallallahu alaihi wasallam harra ramad. Ya. Fi jabhatihim falam yazal syak asyakwahum. Bahawasanya sahabat Rasulullah SAW mengadu ia kepada Rasulullah SAW akan hangat pasir pada dahi mereka terkala sujud. Maka tiada menghilangkan Rasulullah SAW akan yang diadukan oleh mereka itu. Banyak Nabi pun tak kata pun tak. Ya. Maka jika kiranya tiada wajib membuka dahi terkala sujud, nasaya menyuruh Rasulullah SAW akan sahabatnya dengan melapik dahi tadi. Melapiskan dahi mereka supaya terpelihara daripada hangat panas yang ada pada dahi mereka. Nabi diam saja. Nabi tak, tak ambil. Maknanya, tindakan atas aduan itu panas setelah diam. Kalau kata, ada panas lapik lah. Kan? Tadi. Kalau lapik sini, tentu buka. Sebab anggota sujud, dia ada tujuh. Ya? Bawah tu ada hadis. Pemuda hikmat yang demikian itu bahawa qasad daripada sujud itu ialah menghantarkan kulit anggota yang terlebih mulia sekali. Itu dahi. Ya, muka manusia lebih mulia, kita sembam ke tempat paling hina. Tempat orang lacak bawah. Sebab Umar bin Abdul Aziz sengaja daripada khalifah yang sangat warak. Dia Amirul Mukminin. Ya, raja. Kalau kita Perdana Menteri lah. Kan? Ataupun Presiden besar. Ketika dia menjawat jawatan Sultan, bila dia semayang tuan, orang lapikkan banyak kan tu imam. Oh, sejadah yang tinggi. Dia buang semua tu. Sujud atas pasir. Dia sujud atas pasir.
Kita untuk imam kami tak lapik macam ni sampai nak tombang tu imam. Dung kau. Kan. Tu imam pula kena kencing manis ni. Jalan ke gaul. Letak tinggi-tinggi pun kau tu imam. Pasal tu imam. Nak terbalik. Tinggi nak sejadah di hubung. Dia dibuang kan. Ya. Cecahkan dari atas pasir betul. Supaya apalah hasil tawaduk dia. Dan hikmat dia yang demikian itu bahawa kasat daripada sujud itu ialah menghantarkan kulit anggota yang terlebih mulia, iaitu apa? Dahi. Hantar tu kepada tempat kejijakan segala kaki, tempat orang pijak. Tempat orang pijak. Iaitulah bumi tempat sujud supaya sempurna khudu' dan tawaduk. Supaya zahir dan batin dia merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Yang menghasilkan kehampiran diri kepada Allah Ta'ala. Ya. Sebab bila kita tawaduk ni tuan angkat martabat. Iza man tawaduk rafa'ullah. Siapa tawaduk tuan angkat martabat dia. Wa man takabbara wada'ullah. Siapa takabur dia besar diri tuan hinakan akan dia. Ya. Bahkan di akhirat aku pula teguh. Ya ta'afu. Ya. Ahli masyar. Mijak akan dia semua penghuni ahli masyar. Dan dikecilkan dia lebih kecil daripada semut. Macam mana semut dah kecil dan ni. Halus itu. Orang bakal acak dia. Itu orang-orang yang membesarkan diri yang tak kerti nak tawaduk pada Tuhan. Sebab apa dia tak boleh tahu tu? Sebab hati dia tidak syuhud akan Allah. Dia tak boleh hasil tahu tu. Melainkan dia syuhud akan Allah Ta'ala. Bila syuhud kebesaran Tuhan ni hilang segala lain. Bahawa dia rasa hina diri dia. Ha. Seperti tersebut dalam hadis. Akrabu ma yakunul abdu min rabbih iza kana sajidan. Bermula sehampir-hampir keadaan hamba daripada Tuhannya hasil ia apabila ada ia sujud. Ketika sujud dah tempat paling hampir, tempat paling mustajab doa. Ya? Ada masalah, banyakkan sujud. Ya? Banyakkan sujud, banyak semayang. Semayang hajat. Ya. Maka diketahui daripada disuruhkan sujud atas dahi, jika sujud ia atas pelipis atau hidung, atas sengah serbannya, nasai tidaklah memadai tak sah. Ya? Tidur sengit. Macam orang Yahudi. Kan? Takut mana apa atau numpak di bukit di sujud dia bukit kepala ini atas pandang saya ingat kepala ini saya tidaklah membadai dan tidak sah sujud di atas pelipisan dia atau pada hidung dan hidung mancung tengi atau hidung ni kepala dia berbuai tak boleh dia mesti dahi jabah jika sujud ia atas rambut yang tumbuh pada dahinya atau sengahnya nasaya memadai lah itu tak boleh lah eh? Atas dahi dia ni rambut tuan. Ha, tapi bukan keturunan buruk lah. Bukan kata buruk. Ha, tak ada manusia keturunan buruk tuan. Dijadikan kera dia kemudian mati. Kuno kira datan ha sin. Jadikan kera dia tiga hari habis berlempang. Tak ada baka tuan. Ha, ni mana pandai tersat kau kata baka buruk macam-macam. Nah saya memadai ilah akan dia. Sebab apa? Gambut tu daripada jabah daripada dahi sini. Kalau gambut atas tak boleh. Dia sujud, rambut ni turun. Ditutup situ, atas tak boleh. Kena saya nak rambut. Dan jika ada ia panjang sekalipun, ya. Habis syadan dan adalah syarat sujud. Dia semua-semua rukun ada syarat. Qiyam ada syarat dia. Rokok ada syarat. Ya. Tidak ada syarat. Ya. Ini syarat sujud. Ada 9 perkara. Kita dah sujud lama kan? Berapa syarat ada? 9. Tengok tu. Syarat yang pertama, tumakninah. Ya parka hat pasjud hatta tatmainna sajidan. Hendaklah kamu sujud sehingga ada tumaknina dalam sujud. Satu. Maka tiada memadai sujud dengan tiada tumaknina. Tumaknina apa? Sukunun baina harakatain. Tumaknina ni mana sukun diam baina harakatain antara dua gerak. Gerak pertama mana? Gerak pertama pergi ke sujud. Gerak kedua bangkit balik. Jadi antara tu sujud itulah. Antara tu diam. Kadar subhanallah tu paling kurang. Ya. Kalau tak ada, letak aja angkat, tak sah, tak ada tamat nina. Ataupun dia lama, tapi dia bunga. Mana sukun tak ada, diam, dia kena diam, tetap. Itu tamat nina. Dan syarat yang kedua, menghantarkan satu suku daripada dua lututnya. Terangkat, dia sujud menonggeng, lutut tak tijak. Kan? Macam JCB tongkat, tergantung tayar. Tergantung tayar kan. Dia tonggeng apa dia punya lutut tak jejak. Wah. Macam nak tengok jin pula menonggeng.
Habis. Itu tak sah kalau sekiranya runtut tidak dihantarkan. Syarat ketiga, menghantarkan satu suku daripada perut dua tapak tangan. Jangan terbalik ya. Tapak tangan ni. Walaupun satu jari pun tak boleh. Jangan di perut tangan dia kena jak. Semua sekali kalau baik semua tu ada dengan kiblat. Jadi perut tapak tangan tu kena ada walaupun sikit. Ha tu. Dan syarat yang keempat, menghantarkan satu suku daripada perut jari dua kaki. Masa sujud kaki kena tegak dan kena perut jari tu kan kena tegak kena tekan. Jangan dilipat. Ya, dia sujud kan jari dia di belakang tu kaki-kaki dia akan dilipat gitu. Tak sah sujud. Nah, ya kan? Mantarkan suku dulu tuan tadi. Keempat, menghantarkan satu suku daripada perut jari kaki, jari dua kaki itu. Maka tiada memadai sujud dengan tiada menghantarkan sekalian yang tersebut. Kerana tersebut dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadis sahih Imam Bukhari Muslim disebut. Mana semua tu kena hantarkan di atas bumi. Mana atas tujuh tulang. Kepala, dua tangan, dua lutut, dua kaki. Sab'atu a'zum. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Martabat bawa Quran hadis. Bawa Quran. Apa dia hadis yang diiktifakkan kesahihan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Paling kuat hadis ialah hadis yang diiktifakkan oleh dua imam ini. Dia panggil Rawahus Syaikhan. Dua syekh besar hadis. Bukhari dan Muslim. Apa An asjuda ala sab'ati a'dha. Setengah riwayat ala sab'ati a'zum. Atas tujuh tulang. Sini tujuh anggota. Apa yang pertama? Al-jabhah, dahi, wal yadain, tangan, warukbat yang lutut, wal atraf, ya, al-qadamain. Dan dua anak jari kita tu. Itu kena dia. Artinya telah disuruh, umir tu disuruh di arah mana akan daku sujud atas tujuh anggota. Ya, itulah dahi satu. Dua perut tapak tangan, tiga. Dua lutut, lima. Dan dua perut jari, dua kaki tadi. Tujuh. Tujuh anggota. Mana kalau tak ada tujuh anggota, tak sah sujud. Tak sah sujud, dulu saya sujud macam tu lah. Tahun lepas. Berapa tahun lepas? Sebelum ni tak semayang, tahun lepas juga semayang. Dia nak semayang, habis semayang, tunggu tak tunggu. Mana tak kena ni? Wajib qada balik. Yang buat tak kena, dia kena qada. Yang tak semayang dulu tu memang lagi kena qada. Ya, dainullah ahakku ain yukba. Hutang dengan Tuhan lebih mustahak dibayar. Hutang dengan orang pun kena bayar. Hutang dengan tanah lagi lah kena bayar. Jadi meninggalkan semayang tu ada dua makna. Satu meninggal terus memang tak semayang. Saya tahu semayang. Tapi semayang tak kena dengan syarat dukun. Super macam tak kena itu. Jawab dia, dia kena apa? Khabar balik buat. Saya tak belajar dulu lah. Tak bersuruh pun tak belajar. Saya bersuruh tak belajar. Kita disuruh wajibkan belajar. Habis itu. Dan syarat yang kelima, ya, sujud pada syarat. Ialah memberatkan kepala pada tempat sujud. Jangan kita tengok yang kita sujud selama ni ada dah ni. Kalau ada tak apalah. Kita ingat saja lah. Memberatkan kepala pada tempat sujud. Mana kena tekan. Kalau tekan kuat sangat, sekadar kalau letak kapas tu dia lekuk dah lah. Yang orang tinggi tu, orang hitam dah ini. Wah, ni ahli ibadat. Kau seorang dia semayang, dia orang lain tak semayang lah. Siap tenil tu. Kan? Dia semayang 2 tahun, dia pun sejadah, bocor. Wah, tajam dahi. Memberatkan kepala pada tempat sujud, mana dekankan sikit. Ya, maka jika sujud ia atas umpama kapas, contoh letak kapas, wajib menekankan dahinya atasnya hingga berbekas ia. Jadi kita letak kapas tu, bekas. Jadi dia tu. Buat tu mungkin. Kalau letak kapas pun tak berkesan, wah, ni sujud atas angin ni. Kan? Dan nyata bekasnya bekas kapas pada tangan tadi, ya. Jika ditakdirkan ada tangan di bawah kapas tadi itu, terasa. Sekadar tu cukup. Mana kena tekankan. Jangan tegur tak terasa. Mana tak tekan. Letak air gitu, tak boleh. Dia kena tekan sikit. Memberat. Ada pun memberatkan anggota yang enam yang tinggal. Iaitulah dua tangan, dua lutut, dua kaki. Jari kaki itu, maka itu tiada wajib. Yang letak cukup dah. Inilah yang diiktimad oleh Syekh Ibn Hajar. Ya, yang dipegang oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami.
dan Syekh Khatib Syarbini dan Syekh Ramli dan Tufa dan Mughni ni awak sepakat ini. Ini sepakat ni. Ini biasanya ada khilaf ni. Bersalahan bagian timatkan oleh Syekhul Islam dari seorang Syekh Ustaz Syekh Ansari dalam syarah manhaj. Ya. Syarah manhaj. Syarah bagi Fatwa Wahab. Di minhaj karangan Imam Nawawi Minhajul Talibin. Tapi kah? Diikhtisarkan oleh Syekh Zakaria Ansari nama di manhaj. Kemudian disyarahkan balik Fatul Wahab. Ha, disyarah dia. Kitab Fatul Wahab, kitab dengung. Itu dengung. Kalau ngaji Fatul Wahab, oh dengung kepala. Payah ibarat ni tinggi. Jika dia nak buka pondok, kawan-kawan Fatul Wahab dulu baca. Kalau Fatul Wahab tak boleh baca, salah. Belum, belum jejak. Ya. Dan syarat yang keenam bahawa jangan tunduk ia kerana yang lain dari bersujud. Ha, jadi dia turun tu memang turun tu nak sujud. Eh? Jangan dia turun kena terperanjat ke. Berdentum dia terperanjat tu, turun dia sujud tu. Ataupun mana tergelincir jatuh ke. Ah, bukan jadi sujud je lah, tak boleh. Dia kena tiap-tiap rukun tu dia pergi dengan kasat. Maknanya dengan sengaja, bukan ter, bukan maknanya. Ya. Bahawa tunduk ia kerana yang lain tak boleh daripada sujud. Maka jika jatuh ia, dia tergelintir kita jatuh daripada iktidal atas mukanya pada tempat sujud dengan tiada ikhtiar, bukan pilihan dia. Ya, tiada nama mada demikian itu akan sujud. Tiba-tiba dia nak jadikan sujud, tak boleh, dia kena bangun balik. Maka wajib atasnya kembali kepada iktidal serta tumakninah, kemudian maka sujud ia. Bahawa dia sah. Dan kata Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah, dan keluar dengan jatuh daripada iktidal, terjatuh daripada iktidal itu barang yang jikalau jatuh ia daripada tunduknya kepada sujud, setibawa tunduk ia supaya sujud, maka jatuh ia atas mukanya pada tempat sujud. Oh, tengok Ibn Hajar halus dibahas. Masalah terjatuh tu ada dua pula. Kalau jatuh daripada atas memang terjatuh tu tak pakai. Ni sekarang dia turun ni, dalam turun nak pergi ke sujud, tum tergelincir itu. Tu boleh tak? Jawab dia, maka iaitu tiada ngap. Ha. Tiada ngap. Tiada ngapa lah. Dia pun jengap. Macam-macam di sana. Iaitulah tiada ngapa. Maksudnya tiada ngapa, sah. Kerana bahawasanya demikian itu tiada memaling ia daripada maksud sujud. Sebab dia turun tadi memang nak sujud. Baru sampai ke rokok, dia tergelincir. Berdebu saja tu. Itu kalau dijadikan sujud, itu tak apa. Dia jangan daripada atas, dia tergelincir. Terus dijadikan sujud tanpa ada kosat asal diturun tadi, tak sah. Baru dia kena bangun balik. Yang ni diturun sujud, sekerat dia terjatuh, tak apa. Tetapi jika jatuh ia atas dahinya pada tempat sujud dengan kosat iktimad atasnya, ya, tempat dia nak berkuat, atau jatuh ia atas lambungnya, maka berbalik ia dengan kosat membetulkan tubuhnya jua, maka hanyalah tidak kasat sujud. Dan tiada kasatnya memalingkan dia daripada sujud. Dan jika dikasatnya akan dia, maka batal sembahyangnya. Ya? Nah, saya tiadalah memada. Akan dia demikian itu akan sujud pada dua masalah itu. Kerana apa? Elak tak memada kerana adalah yang memalingkan dia daripada sujud. Ya? Sujud. Maka hendaklah kembalinya kepada sujud. Dia kena sujud balik. Tetapi kemudian daripada apa? Iaitulah mengangkatkan kepalanya pada masalah yang pertama tadi. Dan kemudian daripada duduk pada masalah yang kedua. Dan jangan ia berdiri. Dan jika berdiri, jawab dia batal sembahyang. Sebab dia dah turun ke bawah. Jika dengan sengaja, lagi tahu ia akan haramnya. Ya. Dia bila dah masuk pada rukun, dia tak ada gustan lagi. Ya. Kecuali kalau dia tak sah tu lain. Dia kena betulkan balik perbuatan itu. Dia macam tahiyat awal juga lah. Tahiyat awal tiga kelakuan. Bila siapa tertinggal tahiyat awal, dia berbangun sikit je. Belum sampai daripada hak rokok. Dia turun balik atau sunat turun balik. Baca tahiyat awal. Kalau dah sampai hak rokok, maka tu kalau dia turun balik, boleh tapi kena tampal sujud sah. Yang ketiga ada itisab bil fard. Itisab bil fard. Dia dah bersepakai dengan rukun apa? Qiyam.
dah berdiri tegak dah. Ah, dia nak turun balik Nabi saya awal, tak boleh, batal sembahyang ni. Sebab sekali dah bersepakai dengan rukun. Rukun lebih besar daripada sunat, sunat abad. Ya, ini banyak berlaku kan ni. Tok Imam tak baca tayat awal, Tok Imam dah tegak. Dia pakat terik Tok Imam megang mic. Subhanallah, semua Tok Imam dah huru-hara. Imam pun terkejut luar balik. Dia punya angguk bagus, ada selang. Aku habis turun tu Imam. Wah, kata berat tu Imam. Makmum pula dua hari. Macam nak buat ni? Oh, banyak berlaku tu. Dia tak biasa berlaku. Kalau berlaku, kelang kabut. Kita kena ingat kaedah dan Imam. Kan habis makmum gayut, dia terjun boleh. Dia tahayat awal ni, dia panggil muafakat pada tinggal. Tidak pada buat. Manakala Imam tinggal tahayat awal, makmum kena bangun terus. Wajib mengikut Imam. Belakangkan tanpa sujud sahwi. Ya. Tidak pada buat, bermakna kalau buat, mana tak wajib makmum buat. Makmum boleh tinggalkan tayang awal, tunggu dalam kiam. Jadi makmum tu bodoh nak. Tak pasal-pasal tunggu, cokong, doa, tak apa. Itu muafakat pada tinggal, tidak pada buat. Kalau sujud sahwi, muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Muafakat pada buat, mana kalau imam buat sujud sahwi, wajib makmum muafakat. Jangan dia tak pergi, dia perhati, ya, batal mayang. Tapi tak wajib muafakat pertinggal. Mana tak wajib sama pertinggal. Mana kalau imam tinggal sujud sawi, dia salam, kita boleh buat. Ya, kita turun sendiri. Atau maknanya tak wajib pertinggal. Itu imam dah bangun, dia gayut kau ramai. Wah, bagus. Subhanallah. Subhanallah. Itu imam, iya. Tidak. Lima-lima enam orang gayut, terjun balik. Ya, habis sembahyang batal tuan-tuan. Adapun jika berbalik ia dengan niat sujud, ia terjatuh ni kan, atau dengan tiada berniat, satu, dua masalah. Atau dengan niat sujud serta niat membetulkan tubuh. Dia bangun tu, tengok tu, niat yang apa tu. Kalau ni memadailah akan disujud sebab ada niat sujud. Ya. Kalau tak ada niat, tak boleh. Dan syarat yang ketujuh, meninggikan punggungnya daripada kepala. Ya, mesti punggung dia tu tinggi. Jangan sama je. Kalau semayan tempat tinggi dia sujud, dia tiba kepala dia sama rata. Tak boleh. Dia kena cari tempat yang rata biar sujud. Lama pun sujud, mesti kepala ke bawah. Ini kepala dengan punggung dia sama tu kan sujud tu je. Itu dah macam rokok. Ya. Meninggikan punggung dia daripada kepala, dan bahawasanya kerana jika tertinggi kepalanya daripada punggung, itu dah mendongak. Atau sama rata kepala dengan punggung, kedua tadi punggung dengan kepala, nasaya tiadalah memadai sujud tu. Tak memadai mana tak sah sujud, kerana tidak diperoleh nama sujud. Sujud mesti kepala lebih rendah. Kalau sama kepala dengan belakang tu, kita panggil rokok. Adalah bandingannya seperti jikalau tersungkur ia atas mukanya, ya, dan dihunjurkannya kedua kakinya. Dia tersangkut dengan muka, punan kaki pun dia menyarap. Itu menyarap, manggil pun sujud. Kepala dengan punggung sama. Ya? Macam itulah banding ni, kata tak boleh. Tak sah. Tapi jika semayang ia dalam benak yang berlayar, apa tu? Banawa, iaitulah kapal yang berlayar. Padahal ia menyiring dan tiada dapat akan dia meninggikan punggungnya daripada kepalanya, kerana menyiringnya hendaklah ia sembahyang atas halnya yang demikian dan sah sembahyang. Itu lain lah. Ya. Dia sembahyang, tiba-tiba perahu ataupun kapal, oh sengit, dah ni kepala mendongak, dah buat macam mana kan? Tetapi tidak, tak boleh nak elak, itu dia maaf. Dan sembahyangnya, tetapi wajib atasnya mengulangi sembahyang. Anda kena ingat hukum. Adakala sah serta tak payah kata. Tak payah ulang. Ada masalah dalam fiqah ni, sah tapi kena ulang balik. Dia kena ulang balik. Sebab benda ni nadir. Bila nadir, juruhukal adam. Macam tak ada berlaku. Mana kena ulang balik. Kerana bahawasanya sekalian demikian itu dia panggil uzur yang nadirun. Yang nadir. Jangan berlaku maknanya. Habis jambaran siapa ada padanya penyakit yang tiada dapat sertanya meninggikan punggungnya daripada kepalanya, hendaklah sujud dengan barang sedapatnya lah. Ya, sakit kesalahan ni adalah ulang ni patah ke apa semua kan, nyebabkan tadi nak sujud sempurna, maka ketika itu dia sujud sedapat dia lah. Ya,
Bagi ada kita apa? Ma'ala yudraku kullu, la tudraku kullu. Barang yang tak dapat semua, jangan tinggal semua. Buat sekadar dapat. Habislah itu. Dan hasil yang tersebut, dalam raut, bagi ilmu mukri, kalau raubah Imam Nawawi, dalam syarah raut. Ya. Dan tufa bahawasanya, jikalau lemah seorang daripada sujud, dan dapat akan dia sujud di atas bantal. Dia tak boleh nak bungkuk dan sujud. Nah, ataupun baring sebagainya. Atau barang sebagai silap. Baring, barang. Bantal atau barang sebagainya. Toto kamu tak kira yang suci kan. Jadi wajib atasnya sujud atas bantal tadi. Dia tak boleh nak ke bawah. Tanpa kat bantal. Nah, sujud kat bantal. Jadi, kalau hasil tertinggi punggungnya daripada kepalanya. Jika hasil itu dia punya wajah ni. Dan jika tiada, maka tiada wajib. Ya, kalau tak ada benda pengalah, tak payahlah. Habis. Kemudian, dan kata Syekh Ramli, hanya sunat jua yang demikian itu tiada wajib letakkan bantal. Kerana ketiadaan hasil maksud sujud pada ketika itu. Ya. Syarat yang ke-8, bahawa jangan ia sujud atas sesuatu yang ditanggungnya. Yang bergerak dengan gerak dia. Aja ikut segeban tadi lah. Ya. Syarat ke-8, wabarakatuh. Sujud banyak syarat. So apa? Baik apa? Pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung matan dulu. La yasruhu sima'u hazal ain illa liman hasrat lahu arba'ah az-zuhdu wal ilmu wa tawakkul wal yakin. Mana tidak berpatutan, tak berkelayakan, mana siapa nak mendengar ilmu tasawuf, dia kena pasang 4 sifat baru dia boleh faham. Kalau 4 sifat tak ada ke dia tak boleh faham dan dia menganjal. Pertama az-zuhdu, dia zuhud kena ada. Wal ilmu, dia kena ada ilmu. Wa tawakkul, kena ada tawakal. Dan yakin, 4. Persoalan ni nak bahas sekarang. Apa dia dimaksudkan az-zuhdu? Yang pertama zuhdun, zuhud. Iaitu meninggalkan segala yang lebih-lebih dari yang halal. Itu zuhud yang zahir. Zuhud yang paling tinggi sekali, meninggalkan berhadap hati dia kepada selain Allah Ta'ala. Jiwa dia kosong melainkan mengadakan Tuhan. Itu zuhud yang paling tinggi. Ya, itu zuhud batin. Zuhud yang zahir, iaitulah mengambil sekadar perlu je. Dia lebih-lebih daripada yang halal dia tinggalkan. Ya, sebab benda semua akan memberatkan kita. Bila kereta bebanan dia banyak, dia tak boleh jalan laju. Kan? Terelah kalau naik bukit, kita naik bersikal boleh potong. Dia, dia berat kan. Habis dia ambil dunia banyak sangat, sana nak fikir situ, nak fikir sini, nak apa, nak urus sini. Oh, pening. Lama-lama ruang ibadat dah sikit, dia tinggal. Ya, ruang ibadat dengan Tuhan dah sikit. Masa dia dengan Tuhan pun dah sikit. Tenaga pula dah kurang nak guna jalan. Semua dah gunakan jalan lain. Sebab dia dah ambil banyak sangat, dia akan menyebabkan kecacatan dan kekurangan untuk dia menghimpun dan membawa bekal dia nak balik. Sebab dia dah ke tempat lain. Meninggalkan segala lebih-lebih daripada yang halal. Yang halal ni, yang haram tu memang, ni zuhud yang apa ni? Zuhud yang sunat. Zuhud yang wajib, meninggalkan semua benda haram tu wajib. Semua kena sifat zuhud. Ya, meninggalkan maharim, talqul maharim. Meninggalkan benda haram, itu zuhud yang wajib. Kerana bahawasanya orang yang salik, mana orang yang nak berjalankan rohani dia kepada makrifat akan Allah, itu orang musafir. Orang salik ni ibarat orang musafir, dia berjalan kepada Tuhannya. Ya. Dan manakala ada sertanya terlebih banyak daripada barang yang dihajatnya, banyak sangat bebanan dibawa dalam perjalanannya, ada jadi menegahkan daripada berjalan. Dah payah nak berjalan. Nah. Kan? Dia bawa pikul bawang tu, jinjit lagi nak heret. Wah, berat kerja ni. Kan? Sekarang semua ringkas saja. Kan? Semua ringkas saja. Duit pun tak bayar, bawa kumpau. Semua bawa apa? Kat cuncuk. Semua dagingan. Kan senang jalan kan? Jalan banyak, barang terpikul banyak. Susah lah. Begitu lah maksudnya. Bila hati kita banyak memikul urusan duniawi, jawab dia payah dia nak pergi hadrat Allah Ta'ala. Ya, sana nak pergi, sini nak pergi. Sebab kalau tengok sirah, orang-orang yang awal-awal masuk Islam, semua orang yang tidak ada bebanan-bebanan duniawi banyak.
tak ada kepentingan pangkat, tak ada apa, semua senang ikut. Yang lain nak masuk, dia ada jawatan ni, orang besar ni, orang kata apa, ni, ni, ah, pembesar polis kata apa, ah, lambat. Ya. Yang tak ada, kita, yang golongan hamba, golongan bawah, cepat pada sup, dia ikut Rasulullah SAW. Ya. Sebab dia tidak ada sangkutan banyak. Maka bahasanya adalah hadrat Haki Ta'ala diharamkan masuk atas orang yang masuk, yang membawa di belakangnya suatu yang menanggungkan dia, yakni hendaklah disucikan tangannya daripada yang lebih-lebih daripada dunia. Dia ambil dunia tu tapi sekadar perlu dah. Ada cepat boleh masuk dalam hadrat Allah Ta'ala. Ya, kalau tidak dia payah nak masuk. Maka mahadrah. Lawan dia apa? Ghaflah. Badan hikam kata apa? Kaifa an yadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatih. Macam mana kamu nak masuk hadrat Allah Ta'ala sedangkan kamu apa? Belum bersuci daripada janabah kelalaian. Lalai ditasybihkan oleh ulama sufi dengan orang berjunub. Macam mana orang berjunub dia tak duduk dalam masjid? Begitu orang lalai dia tak duduk dalam masjid hadrah. Kudur hati kita ni masuk di lalai. Dan di antara benda yang menyebabkan lalai banyak bila kita ambil dunia banyak. Ha, jadi itulah kait dengan sini. Dia sebut ringkas-ringkas sekali. Bila ambil banyak dah banyak nak fikir. Banyak fikir dah banyak lalai. Sana nak pergi, sini nak pergi, sini nak fikir. Ya, orang dah jalan jauh di tinggi-tinggi. Dalam minhad kita kekang dengan nijam bertakwa. Kan? Kuda bila nak berjalan, dia nak berlawan, dia nak berlari, bergeris apa semua kan, dia mesti pakai lijam. Ya, kekang. Ha, lijam. Kalau tak pakai kekang saja, orang dah sampai dia belum. Dia tengok kanan, ada rumput nak makan. Dia mesti ada rumput. Dia makan-makan, alamak. Orang dah sampai, dia tak sampai. Dia kena pakai kekang. Orang kekang, dia tak boleh makan di jalan ni. Apa itulah, kekang apa kena pakai? Kekang takwa. Ya, takwa disumpulkan dengan kekang. Sebab dia mengikat. Dia menyebabkan laju perjalanan seorang menuju ke hadrat Allah Ta'ala. Kepada pendekatan diri dengan Tuhan. Maka diharamkan makna ditegah masuk atas orang yang masuk membawa di belakangnya sesuatu yang menanggungkan dia. Maknanya membebankan. Hendaklah disucikan tangannya daripada yang lebih-lebih daripada dunia. Ya. Kalau sini muaw dia pun betul bahan. Ya? Ada pada wali ni dah meninggal pun kenal. Habib Ali kan. Kau tengok rumah dia pun. Rumah dia sampai mati dia sewa. Allah. Orang kampung semua kalian milih pun tak kenal siapa. Dia diwafat, dia meninggal aja. Ha, tengok daripada Syekh Ali, daripada Yaman semua turun. Orang kampung tu banyak. Dia siapa ni? Baru kenal dia punya kaibatan. Ada para awliya tuan buka dia ketika dia meninggal. Ketika hidup tuan tutup. Sebab tuan takut dia. Ha, dia rosak tuan tutup. Orang tak kenal dia. Ya, para awliya. Macam-macam. Orang kampung pun terpanjang. Ulama besar-besar. Syekh Abi Alawi Mekah ziarah ni, situ ziarah. Sebanyak dan ni, ada yang kehidupan dia terlampau sederhana. Ya. Rumah dia pun sampai mati sewa. Dan. Allah. Diharamkan masuk ya, orang yang masuk membawa belakangnya menanggung akan yang disucikan tangannya daripada lebih-lebih daripada dunia dan disucikan hatinya paling besar ini. Itu zuhud zahir. Yang paling besar zuhud batin ni. Disucikan hati ni daripada berhadap kepadanya. Ya. Hati dia jangan berhadap kepada masiwallah selain daripada Allah Ta'ala. Ya. Jasad dah pun tak ni. Jasad kita bermuasyarah hukum fiqah suruh. Tolong menolong, bantu-bantu. Ada majlis kebajikan, kita sama-sama libatkan diri. Tapi hati jangan. Hati sebab dia kena lelah. Kena pun dan kena banyak kerusus. Terkerusus di suluh. Dia kena entak dalam supaya hati dia sentiasa lekat dengan Tuhan. Bila dekat dengan Tuhan, dia duduk mana pun tak apa. Ya? Hati dia sentiasa tawajuh menghadap hadrat Tuhan. Itu dipanggil zuhud yang batin. Entah, eh? Disunyikan hati daripada berhadap kepadanya, kepada makhluk tadi. Kerana adalah ia hadrat yang kudsi. Hadrat yang suci. Itu dia tegah masuk orang yang penuh hatinya dengan akdar, dengan kekeruhan dunia. Yang masiwallah. Selain Allah Ta'ala dipanggil makhluk lah dunia masiwallah. Lain daripada Tuhan. Jadi kalau dalam hati dia penuh.
ya, maka macam mana dia nak menghadap kepada Ta'ala, ya. Dan betapa terang hati, maka segala rupa akuan termeteri pada muka cerminnya. Itu hikam ni ambil. Ya. Kaifa yashruku qalbun suarul akwan muntabi'atun fi mir'ati. Dia ambil kalam Ibn Atta. Kaifa yashruku qalbun, macam mana hati kamu nak bersinar, nak percaya, sedangkan suarul akwan, rupa makhluk ni, muntabi'atun fi mir'ati, terlekat dalam cermin hati kamu. Mana cermin? Dan kemudian cermin itu dah ditutup pemukaan dia tadi dengan debu, dengan tanah, dengan abu. Akhir tak boleh, cermin itu tak ada fungsi. Gajah lalu tak dapat tangkap. Begitulah hati manusia. Bila akdar banyak sangat dimasuk dalam fikir dunia terlalu banyak sangat, dan akhirnya apa? Dia tak boleh nak nampak dalam batin hati dia akan keberadaan Allah, kewujudan Allah, kebesaran Allah, kehebatan Tuhan. Dia tak masuk, ya, dia lari, tak nampak. Sebab dia tutup hijab. Dia dipanggil hijab. Satu. Yang kedua, betapa terang hati, maka segala rupa akwan, ya, suarul akwan muntabi'ah, mana termeteri, tercop pimir hati pada muka cermin hati dia. Satu, atau betapa ia suka berjalan kepada Allah padahal tertambat dengan segala keinginan. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawati. Mukabbalun ay mukayyadun bisyahawati. Atau macam mana kamu nak berjalan ke hadrat Tuhan? Berjalan mana ni? Dalam, ya? Bukan kaki dan semua kita bincang dalam rohani gitu. Sedangkan kamu diikat, ditambat oleh nak kendak nafsu dan syahwat dia. Ya? Dia kena ikat nafsu dia dekat, diputuskan. Paslon, bawa dia waslon, dia boleh sampai. Kalau kita ikat jeti kan, walaupun perahu tu menggunakan kuasa kuda yang tinggi, tapi kalau tali ikat batang-batang nibung tu tak buka, tak jalan. Kan? Oh, mengamuk. Mengambulah dia punya enjin jana pun. Kan? Tak ada jalan. Dapat tali dia diikat. Kerat tali dia boleh pergi. Atau buka tali punya. Habis itu lah. Ikat. Buka ikatan nafsu dia pada diri kita. Baru dia boleh jalan ke tu. Baru sedap dia berjalan ke hadrat Allah Ta'ala. Ya? Yang ketiga dia kata. Atau betapa ia. Loba. Oh dia. Dia rapat pening haji. Atau betapa loba, mana tamak, am kaifa yatma'u, ya, masuk pada hadrat Allah Azza wa Jal padahal ia tiada bersuci daripada segala junub lalainya. Am kaifa yadkhula hadrat Allah, hadrat Tuhan ni, wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Jadi ulama-ulama sufiah, para arifin, dia meletakkan taraf orang lalai ni, standard dia sama dengan orang berjunub. Sama. Pada pihak mana sama? Orang berjunub tak boleh masuk masjid, orang yang lalai tak boleh masuk hadrat Allah Ta'ala. Pada kena buang lalai dengan banyak ingat kepada Tuhan, ya. Ingatan kita Tuhan, kita berdiri, duduk, baring, kena ingat. Quran surah tu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman li wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim berbagi ay ana kulli halin. Dan ini diletakkan dalam hadis Nabi SAW, orang paling afdal iman. Afdal iman anta'lamallah haisuma kunta. Iman yang paling afdal, kamu ingat akan Allah di mana saja kamu berada. Ya, sentiasa hati ingat. Itu kena latih kan. Gua senang kan ni. Ya, ingat lagi. Kena semayang tak ingat. Ada kena banyak zikrullah. Sebab dalam Quran bila sebut zikir memang diiringkan zikran kasira. Zikir yang banyak, dia tak main zikir-zikir-zikir. Zikir-zikir orang sebelah punya. Ya, cabang sebelah orang munafik. Orang munafik apa Quran kata? La yazkuruna Allaha illa qalila. Dia tak sebut Tuhan, tak ingat Tuhan melainkan sedih sikit. Sebab dia pun tak percaya ke Tuhan. Dia pura-pura beriman, kan? Kita orang beriman bukan macam tu. Orang beriman asyaddun khubbah, kuat kasih dengan Tuhan. Dalil dia, dia banyak ingat. Atau betapa ia harap hendak faham akan yang indah asrar padahal tiada taubat daripada salah. Sebab tu taubat merupakan rukun paling besar nak masuk hadrat Tuhan. Kalau kau dalam suluk tuan-tuan, jam zikir suruh taubat. Mayang sunat taubat 10, 20, ada yang kena 100 rakaat. Masyaih Syekh Mursyid suruh, hai 100 rakaat. Dia tengok kita dia macam lepas tu baru laju dia tadi. Sebab taubat tu dia punya apa tu? Kunci buka. Ya, bila maksiat mungkar, itu dia penutup. Kita buka balik dengan taubat. At-ta'ib minazam kamal azam badah.
Orang yang bertobat sungguh kata sahabat berdosa dia, kamala zambala, seolah dia tak berdosa. Sedangkan hijab tu dosa. Bila dosa dia sapu, terang. Bila terang, senang dia berjalan balik. Atau makna. Am kaifa an yafhama daqa'ikal asrar. Macam mana kamu nak memaham daqa'ik asrar, benda yang sir yang dalam, hakikat ini dibahas oleh ulama sufi dan pembukaan ini. Sedangkan kau tak bertobat daripada kesalahan. Di antara kesalahan besar yang menghijab orang memaham ialah rasa kehebatan diri. Ya, ana orang alim, ana orang pandai, ana orang cerdik kan. Sijil berjela dia, wah lagi habis hijab. Dia takkan nampak kan. Dia tak nampak jalan sufiah. Ya. Sebab tu buka dalam syarah Ikazul Himam. Ya, bagi Ibnu Ajibah. Dia kata apa dalam tu? Inna asyaddan nasi hijaban indallahi al-ulama. Ha, tengok tu. Wal ubad wal zuhad. Kita nak jejak ni pun mengengkit sebaru nyawa, nak putus nafas kan. Ini pun masih terhijab kita. Ya. Inna asyad dan nasi hijaban, semuanya orang yang banyak lagi, masih banyak hijab di dengar Ta'ala jawab al-ulama, para alim ulama. Sebab apa? Bila dia memandang kehebatan ilmu dia, wah, dia rasa dia hebat, dia rasa dia handal. Dia tak nampak ilmu tu kurnia Tuhan. Dia pandang dia hebat kan? Cara bercakap pun kita kenal. Satu, terhijab dengan Tuhan. Ini hijab nurani dia panggil. Yang kedua, wal ubad ahli ibadat. Dia zikir banyak, tarik banyak. Oh, dia puasan dia hebat. Aku naik makam sebab aku tarik zikir banyak. Oh, hijab. Dia kena pandang af'al Tuhan ni semua. Dia zikir, dia kena pandang semua tu gerak dari Tuhan dia. Ya. Duh. Yang ketiga, wal zuhad. Orang yang zuhud. Bukan zahid ni. Kerana zahid tu zuhud. Kalau zuhad ni, dia sirah mubalarah tu. Atau wazan fa'alun. Ya, sirah mubalarah. Mana lampau zuhud. Pun terhijab juga. Bila mana dia nampak zuhud tu dia punya. Aku ni, wah, betul gini kebak. Siapa boleh lawan aku itu? Aku paling zuhud. Habis tu habis. Lingkup terbalik tu. Ru'yatun nafs, memandang diri tu hijab besar. Ya. Kalau tak ada pertolongan dia ganap dan kombang. Semua mengharapkan pertolongan dia je. Ya. Banyak ini pada tarik minta pertolongan. Datang pertolongan, insyaAllah. Madat minta. Tuan madat. Bukan isap madat. Madat dia. Mana madat ada bantuan kerohanian yang Tuhan cempakkan. Ada bantuan tu barulah dia boleh berjalan. Tak ada bantuan Tuhan, jam kan. Atau betapa ia nak memaham, nak faham akan indah asrar sir tu. Padahal ia tiada taubat. Jadi orang banyak membersihkan taubat, insya Allah dia terbuka. Entah ni? Sebab kena banyak taubat. Allah, taubat, istighfar. Taubat pula, kena rukun taubat pula. Ya. Kalau Imam Ghazali sebut, pertama rukun taubat, an-nadam. Sesal. Nak sesal tu pun, bukan main tuan-tuan. Kena ada syarat lagi banyak-banyak dibawa datang. Ya, bukan boleh terkejar, sesal. Benda dalam tu, bukan luar. Mulut mudah, asal Allah tu pun. Ya, dalam tu, nak bangkit rasa sesal tu, dia panggil mukaddimah, kata Imam Ghazali. Mukaddimah, pendahuluan dia apa? Di antara kena kenangkan resiko dosa. Dengan sebab dosa kamu terjauh Tuhan, dengan sebab dosa hatimu jadi gelap, dengan sebab dosa kamu dilaknat oleh Ta'ala, dengan sebab dosa kamu dibaling dalam neraka, banyak sampai dia rasa takut. Baru dia rasa nadam penyesal, baru nak naik. Baru nak rasa. Baru dia maknanya, pergi kepada al-ikhlas dan seterusnya, baru sah. Tuan. Sebab tu, kita tengok nampak mudah, tapi tinggi tu kan. At-ta'ib bin azam, kamal azam bala. Dia bertobat seolah tak ada dosa. Tuan. Boleh hapus habis. Ini syarat dia ketat. Ya, pada betul-betul tepat dia memang cantik. Dia memang tahap bersih. Anda bersih cantik. Bila cantik, dia mudahlah dia nak berjalan ke hadrat Allah Ta'ala. Dan yang keduanya, ilmu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana.